A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara seagama, sebangsa dan setanah air, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mengundang kita semua dalam jamuan spiritual agung selama bulan suci Ramadan dan menganugerahkan kesempatan terbaik kepada kita untuk mengumpulkan sebanyak mungkin poin berupa ibadah dan kebaikan, baik ibadah dan kebaikan yang bersifat khusus dan personal atau kebaikan yang bersifat sosial dan lainnya. Seluruh ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan berupa qiraatul Quran, salat, puasa, munajat, tawassul, tadarru dan sedekah serta lainnya seharusnya menjadi bentuk ungkapan akan sikap penghambaan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlatar belakangkan kesadaran bahwa kita sebagai makhluk terikat kepada kehendak-kehendaknya, apakah kehendak berupa perintah yang harus dilaksanakan atau berupa larangan yang harus ditinggalkan. Menghamba kepada Allah berarti menjadikan Allah sebagai poros di mana kita menata dan menyingkronkan seluruh perkara dan urusan kita, baik dalam kehidupan personal, keluarga, sosial dan lainnya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Memasuki bulan Syawal dan di hari raya Idul Fitri, izinkan saya atas nama Ormas Ahlul Bait Indonesia mengucapkan selamat kepada segenap pemirsa atas seluruh pencapaian, bukan hanya pencapaian berupa ampunan dan rahmat dari Allah, tetapi juga pencapaian dalam bentuk bertambahnya kesadaran dan makrifat akan fakta bahwa kita sebagai makhluk Allah dan segenap ciptaan Allah pada hakikatnya hanyalah simbol dan cerminan dari nama-nama agung Allah, dan sebagai khalifah Allah manusia seharusnya mewakili keinginan dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya di muka bumi. Minal aidin al-faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah benar-benar mendatangkan kebaikan dan berkah kemenangan bagi rakyat dan segenap, bagi rakyat muslim dan segenap kaum tertindas di muka bumi, khususnya bagi rakyat dan bangsa Palestina yang akhir-akhir ini mengalami berbagai tindak kejahatan, bahkan praktek genosida yang dilakukan oleh entitas dan rejim Zionis Israel. Pada kesempatan mulia hari Idul Fitri, kita sampaikan rasa hormat dan ta'zim kepada seluruh pejuang rakyat Palestina dari latar belakang kelompok apapun atas inisiatif, keberanian dan juga keberhasilan mereka. Kita sampaikan juga salam ta'zim dan juga ucapan selamat kepada rakyat Palestina seluruhnya, baik yang di jalur Gaza atau di tepi barat, yang perempuan atau yang lelaki, anak-anak atau orang tua, atas pengorbanan, kesabaran dan ketabahan legendaris mereka di dalam menghadapi semua musibah, tekanan dan juga kesulitan. Salam hormat juga kita sampaikan kepada para pejuang di front-front pendukung di negara-negara poros perlawanan yang terus berjuang dan tidak pernah mengosongkan arena dalam rangka membela rakyat Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan anugerah kemenangannya kepada rakyat dan bangsa Palestina dalam bentuk kemerdekaan dan kebebasan mereka. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.